nih drone. Iya, gua keluarin. Halo, gua Le. mejeng doang. Pak Kali, gimana Pak Kali? Mau? Halo, malam teman-teman. Malam. Malam, malam Pak. Hormat dulu. Ya, hormat. Komandan. Sebelumnya ini ya, selamat buat Marsha, udah kasih. Mas Marsha buat nomor 1. Nomor berapa ya? Satu. Piala. Terima kasih banyak. Ler, Mas Marsha, teman-teman semua, jadi di sini saya mau explore tempat ketiga di kantor saya lagi yang udah nggak dipakai beberapa tahun. Ini rumah sakit yang dibuat dari zaman Belanda yang udah nggak kepake sama sekali. Terus satu lagi Mas Anggi, saya mau nanya, si Gin-Gin kemarin kan ikut nemenin saya explore, tapi dia kan nunggu di pos jaga. Dia selesai dari explore Hangar Charlie itu paginya dia tuh nggak bangun sampai jam 1, Gin. Kamu bangun jam berapa, Gin? Iya. Siang ya, jam 2. Terus bangun-bangun. Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Yang saya bilang waktu di pos itu ada sama siapa? Bertiga. Itu bukan. Bertiga. Yang lu bilang bertiga. Iya. Ya itulah, Mas. Dia katanya ngeluh sakit, terus gue bilang, "Udah yang ini lu enggak usah ikut lah, lu nungguin aja di mes, lu nonton di Nimo aja," gue bilang gitu kan. "Enggak, saya mau ikut, Pak. Saya mau ikut." Dia bilang gitu. Ya udah, terserah dia lah. Ya udah, enggak apa-apa. Kalau emang berani, gas aja. Ini saya langsung, mohon maaf, ini langsung saya sorot ke tempatnya aja ya. Boleh, boleh, Mas. Siap, boleh, Mas. Bentar, gua ke toilet. Aduh, malah mati. Cek kamera, balikin kamera gimana sih? Gua lupa. Oke. Roll kamera. Oke. Oke, bentar. Ini. Jadi, ini tempatnya, Mas. Gin, kamu tunggu di ini aja ya. Tunggu di mana? Nah, di itu, di Mes Puma. Nanti kalau ada apa-apa, aku nelpon kamu. Assalamualaikum, Mas. Teman-teman? Yuk. Boleh. Aman ya? Aman, Mas. Ini rumah sakit yang udah aman ngadu. Nanti suruh pulang. Oke. Kita langsung aja. Lu nunggu sini, Gin. Nunggu di mes ini, Gin. Mes ya, Pak. Ya. Kita suruh ikut aja, Mas. Gak apa-apa. Ah, gak apa-apa, Mas. Hari ini saya mau, nanti ada ini, saya mau improvement sedikit lah. Kan saya udah dua kali ikutan tempatnya Ler ini. Saya ngerasa mental saya dari yang hari pertama cupu, terus sekarang naik, udah mulai naik-naik. Udah mulai berani, asik. Udah mulai biasa dia. Oke. Udah mulai terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi kita masuk lewat pintu samping, karena pintu depan dikunci ya? Boleh. Ini apa, Mas? Mas Ali, kalau ada, itu? Iya, ini klinik. Kalau ada apa-apa, tolong disampaikan ya. Oke. Boleh. Ini hangar... rumah sakit ya, rumah sakit di mana, Mas Galih? Di Subang, di Kalijati. Oke, Subang Kalijati, rumah sakit TNI. Bedakan, ya, TNI AU. Bedakan rumah sakit yang masih jalan sama yang tadi. Terang banget ya. Ntar aku ganti senter dulu ya. Kebawain aja, tinggal kebawain aja, Mas. Oh ya, aman. Oke. Jadi ini kita lewat pintu samping. Rumah sakit ini dibentuk dari zaman Belanda. Lampunya mati semua, hanya ada satu lampu. Ini ada satu lampu yang masih nyala. Ini buat nyimpen ini, kayak rapid test COVID gitu loh. Oh. Ini doang yang nyala lampunya di pintu samping. Terus di sebelah kiri ini lorong menuju ke hutan. Ini di tengah-tengah, dikelilingi hutan sih kanan kirinya, Mas. Anjir, serem ya. Oke. Anjing merinding. Beda ya sama rumah sakit yang masih beroperasi. Iya, Mas. Ini langit-langit udah bolong semua ya. Ini dari gentengnya jatuh, Pak. Oh, dari atas ini. Sorry, Ler. Iya, Mas Rofi. Ini maaf, Ler, banyak yang nge-DM katanya gue disuruh lo masuk ke DC ya. Enggak ya? Enggak apa-apa, Mas Rofi, kalau mau di sini mah enggak apa-apa. Iya. Gak apa-apa kalau gue mantau nih. Gak apa-apa, boleh. Aman, tenang, santai aja. Iya, Mas Rofi, silakan.
masuk tapi jangan ngomong hadir-hadir Mas Rofi ya. Saya kalau itu belum ada mental. Ini kamar mandi yang pertama. Wih, tempatnya parah banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Mas Anggi? Aman. Aman Mas, aman, aman. Oke. Ini lorongnya udah langsung ke hutan ya? Dari situ ke ruangan mana lagi Mas? Ini nanti kita balik kanan. Kanan ini kan lorong ke kiri yang awalnya sini parkiran dulunya, tapi udah jadi hutan-hutan gini. Nah, kita langsung ke main hall-nya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di sini ada dua rumah, bukan dua rumah sakit, ada dua bangunan, Mas. Karena rumah sakitnya enggak. Itu. Coba mundur, Mas. Mundur. Senternya ke kanan, Mas. Nah, ada yang duduk tuh, Mas. Permisi okay. Dulu aja, Mas. Mau lewat gitu. Perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Permisi, Pak. Annyeonghaseyo. Namaste. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Gudang iya. Bisa masuk ya? Mas. Mas Gali. Ya. Ya. Mas Gali suruh duduk situ Mas sebentar aja. Duduk. Saya yang nyuruh. Iya, yang tadi. Saya. Di kursi yang tadi. Kursi tadi. Oh, ini. Iya. Kursi yang tadi. Laki-laki. Ini meja, Mas. Nah. Meja. Oh, meja. Ya udah, coba duduk situ aja. Suruh duduk di situ ya? Loh. Iya. Ini kameranya saya pegang ya. Pegang aja, nggak apa-apa, nggak usah dipegangin okay. Di situ kameranya. Kemana aja kameranya, cuman Mas duduk aja. Nah, udah duduk situ Mas ya. Ya. Saya pengen denger dia ngomong apa. Aduh, ngomongnya bahasa Sunda lagi, bentar. Ngomongnya bahasa Sunda? Iya, ngomongnya bahasa Sunda. Mas... Sebelah kiri saya merinding separuh badan sebelah kiri saya. Iya, sebelah kiri itu sebentar. Lagi ngobrol, bentar. Oke. Okay. Jadi dia ngomong kayak gini. Rek Nawan datang ke imah orang. Jadi bilangnya gitu, mau ngapain datang ke rumah saya kata. Oh. Assalamualaikum Bapak. Saya mohon maaf karena saya kan juga kerja di lanut ini ya. Saya mohon maaf untuk pengen tahu tempat ini. Saya pengen tahu kenapa rumah sakit ini udah nggak dipakai dan mungkin karena aksesnya yang susah atau sekarang kan udah di rumah sakit yang baru nih Mas Anggi di jalan. Hey. Sebentar mas. Yeah. Mas nggak bawa air minum ya? Nggak bawa. Sebentar ya mas. Oh, yaudah, Mas, coba ke kanan lihat, ke lorong yang kanan, Mas mau masuk tadi ada kursi yang hadap ke tembok tadi, yang tadi saya suruh mundur. Ya ini. Ada pintu sebelah kanan yang kedua jangan masuk katanya. Oh, oke, okay. Memang dikembok Mas. Oke. Oke, yaudah, sepuluh apa-apa. Udah di sini kemungkinan atau gimana ya ada jarang cuman ada, dia apa jaring laba-laba ya cuman dia bilang barusan gitu okay. Jadi ngomongnya gini nih ya biar lebih jelas tong wawanianan atup ke kamar eta jadi jangan berani-berani masuk ke kamar itu. Oh itu kamarnya dia Mas, lu tanyain nggak kenapa Mas? Enggak, jadi cuma ngomong gitu aja tong wawanianan jadi jangan berani-berani masuk ke situ. Oke Mas. Cuman gitu doang. Terima kasih informasinya tadi. Oke. Iya. Ini lorong menuju ke hall utama ya. Aku posisi tanganku. Menuju ke posisi utama ini banyak banget. Oke. Kotoran kelelawar. Yang tadi saya ngerasa itu dia aman ya Mas ya? Dia enggak
Niat ganggu kan? Enggak apa-apa. Dia cuman dia kan nanya mau ngapain gitu kan ke sini. Oh, iya. Tapi ada satu ruangan enggak boleh masuk ke situ, gitu aja sih. Oke, siap. Merinding, euy. Bisa masuk ya ini? Oke, ini udah di mana nih, Mas? Oh ya, Mas Ler, mohon maaf. Kita udah masuk di dari pintu samping. Ini lorong dari pintu samping yang kita akan masuk ke setiap ruangan di sini. Ada beberapa ruangan yang masih dipakai untuk nyimpen barang saja, tapi yang tidak dioperasikan. Okay. Ini kelihatan ya dari lantai-lantainya aja banyak kotoran kelawar, tembok-temboknya memang benar udah nggak usang. Jarang kepake. Udah usang lah. Usang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bacaan apa tulisan? Wih. Komite medik. Oh, komite medik ini yang buat berkas. Kalau komite medik itu yang buat ngurusin berkas-berkas biasanya. Oke, siap. Berkas-berkas pasien segala macam. Oke. Aman ya, Mas, di sini? Panggil enggak? Aman. Kenapa, aman, Mas ya? Rofi? Mau bantu saya panggil enggak di ruangan itu tadi? Jangan, Mas Rofi. Aduh, Mas Rofi mah. Bunyi apaan itu anjing? Enggak, ya? Tadi saya nyenggol. Saya nyenggol kursi. Eh, Mas masuk aja enggak apa-apa, Mas. Masuk dulu. Oke. Yang tadi okay. Ke ruangan yang satu lagi tadi. Kan ada dua ruangan tuh di dalam situ. Oh, iya, ada. Mas tahu enggak kenapa saya keluar dari ruangan itu? Kenapa? Hawanya saya tadi masuk bentar, langsung panas. Coba ya, Mas, kan, coba ke dalam. Yang ke sebelah kiri ya. Masuk. Assalamualaikum. Mas, diam. Mundur, Mas, dikit. Jangan masuk ke situ, jangan. Oke, jangan. Kabur. Bentar ya. Up aja. Mudah-mudahan dia bisa geserin pintu nih, bentar. Diam, Mas. Turunin dikit senternya, Mas. Nah, up. Mudah-mudahan gerak nih. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kabur lu, Mas. Jangan kabur ya, Mas ya. Bentar. Dia pengen apa namanya? Pengen berkomunikasi, nunjukin eksistensi dia. Nah, lo. Tuh. Bentar ya. Astagfirullah, kelihatan kok. Ya Allah. Bismillah. Nah, tuh. Bentar ya. Iya, bentar. Dia lagi coba berusaha. Dia seorang kayak seorang sorry ya, Mas ya. Seorang ya. Prajurit juga. Ya. Mohon maaf banget. Kakinya enggak ada satu. Pakai tongkat. Oke. Jelas enggak sih? Kelihatan enggak sih? Dia megang handle pintunya itu. Tangan kanannya megang tongkatnya, tangan kirinya megang handle pintunya itu. Berarti ngadepnya ke sana ya? Ke depan sana. Ada pos sini. Ini beda orang lagi, Mas ya, sama yang kemarin, sama tadi ya? Oh, beda. Sini seorang prajurit lengkap okay. Dengan pakaiannya. Mohon maaf ya, Mas ya. Mas Anggi. Kenapa? Ya. Tengkuk saya panas ya. Ini panas tengkuk saya. Tengkuk apa-apa, itu kayak apa-apa. Aman ya? Leher belakang. Bentar ya. Enggak apa-apa kok. Dia hanya pengen nyampein sesuatu. Ya. Mas Galih. Ya. Bentar lagi naik pangkat ya. Mas. Iya betul. Oktober. Alhamdulillah. Oke. Mas, mudah-mudahan lancar ya, Mas. Ya. Sebentar, Mas. Katanya Nyali udah naik. Sebentar.
Mapek, cok. Dia cuma Teguh ini laknat juga ya, Teguh. Bentar, Mas. Dia cuma bilang ya. Mas bakal agak lama di kota Subang. Dengan kenaikan pangkat yang sekarang kedepannya gitu ya. Mungkin bulan apa, Mas? Bulan Oktober ya? Ya, Oktober. Oktober. Dan Mas, oh iya, bakal dapat sesuatu amanah dari atasan Mas yang benar-benar nggak terduga sama sekali. Iya, terima kasih. Itu aja kasih, dia nyampeinnya saya itu, nyampeinnya. Bukan saya, itu dia yang nyampein, Mas. Ya, ya. Siap, ayo. Siap. Ayo. Hormat dong. Gerakin, ama... gerakin pintunya senior, ayo. Hormat dulu dong sama senior, gimana sih? Ya udah, saya oke, okay, cari yang lain. Cari selamat yang ya. Yang lain. Maaf loh, saya enggak tahu loh, Mas. Mau kenaikan pangkat bentar lagi. Iya, Mas. Kayak kok dengar suara ya? Suara apa, Mas? Saya pas saya tinggal tadi kayak saya dengar suara. Astagfirullahaladzim. Bergerak ya pintunya. Gerak. Mana gin-gin? Aku samperin ke Mas dulu bentar Mas, bentar. Kita lanjut tadi kita. Gin. Kuning gua, Cuk. Gin lari juga. Gin lari. Mas iseng, Mas Anggi iseng bangsat. Bukan gua, Mas. Senior lu, ngospek lu, Mas mau naik pangkat. Asurai mungkin. Bukan gua, Mas. Mungkin yang kena lagi. Gua cuma suruh nyampein pesan aja. Allah ya Rabbi. Minum dulu, Mas. Lu mau minum enggak, Cok? Positif aja angin itu, positif aja. Gin, komandan lu takut, Gin. Alert lu, cepu. Gin udah. Lu apa? Enggak berani kalau namanya. Anjing, lu tadi maksa pengen ikut laknat. Sudah lu ini. Tempeleng lagi. Nah, tempeleng lagi. Lu tunggu. Nah, lu tunggu di mobil. Ya, tunggu mobil ya. Gin lagi di luar. Kalau gua teriak, langsung dateng, Cok. Iya, buat temen ah, enggak seru. Ya udah. Katanya mental up gimana sih? Gin lu. Laknat. Salah mulu hidup lu. Kan yang enggak boleh dimasukin cuma di sini. Ya, oke, okay, Mas. Siap. Lanjut. Nih, ke tempat yang lain. Jangan-jangan Mas Ropi nih yang manggil ya. Iya, Mas Ropi nih. Dia Mas tadi Ropi, udah baca-baca aja tuh gue liat mulutnya. Mulutnya udah gini-gini ler mulutnya. Mohon maaf, Pak. Coba lihat pintu tadi bener gerak enggak? Ya, coba kok positifnya. Ya Allah. Ruang Pokja MFK. Apa tuh? Buat apa tuh biasanya, Mas? Masih berkas-berkas lah. Oh. Kunci ya. Kita lanjut ya, Mas. Lanjut, Mas. Ini iya, Mas traktiran dong mau naik pangkat bentar lagi. Iya, Mas. Kita ngobrolnya nanti dulu ya. Oke. Ini ruangan apa? Ya? Ruangan apa ya, Mas? MFK yang tadi kayaknya. Ini aku lihat pintu samping ya. Oke, ada suara. Suara apa tuh? Kayak suara jatuh. Iya. Iya, dari belakang tadi kayak dengar suara benda jatuh. Oh my god. Bau bensin. Aman ya? Kita cabut. Aman, Mas. Aman. Enggak sepanas di tempat tadi kan ruangannya? Wajib kaget gua bangsa. Lu berdua, Mas. Iya. Sendiri ini center. Ini cermin. Kok kayak berdua?
Ya ini kan cermin. Yang bilang Teguh tuh yang bilang tuh Teguh tuh. Ruang BPJS. Eh itu apa tuh? Di depan. Mana Mas? Mana? Mana Ler? Oh, enggak ada, enggak ada. Pintu, pintu, pintu. Su, kok jadi mentalku ciut lagi gini ya? Ini anjing. Jadi tadi tuh rencananya Mas Anggi, aku tuh mau uji nyali. Aku udah bawa lilin, aku uji nyali 5 menit lah. 5 menit di tempat yang 5 menit di tempat yang katanya yang piket di sini itu bilangnya yang paling angker di lorong. Coba gas. Tar ya, kita ini aku mau buka tapi banyak sarang laba-laba. Kelihatan enggak? Iya, kelihatan. Boleh, boleh. Masuk aja, Mas. Kunci kah? Si kunci, kunci ya. Lorong. Oh, deh, bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ruang bendahara. Wah, kali aja ada duit tuh, Mas, di situ, Mas. Coba cek. Amin. Mana tahu rezeki. Oh, berangkas, Mas. Nah. Enggak berani, Mas. Kamu enggak berani, enggak berani. Ini berangkasnya masih bagus. Sumpah, masih bagus. Aku enggak berani nih. Aku takutnya nanti malah viewer nanti ngiranya aku ini. Viewer nih mau jahat-jahat soalnya. Sorry, Mas. Dengar, bukan gua yang mas ngomong. Halo. Manggil Mas. Mas Ropi manggil Mas Ropi. Kenapa? Mas Ropi jangan manggil lagi, Mas. Yang tadi bisa. Oke. Tapi saya enggak mau tak-otak berangkas ya, Mas. Enggak. Yuk, masuk aja, masuk. Terus, nah diam di sana. Itu padamin. Gelapin. Itu gelapin dulu. Dimatiin itu senternya, dimatiin dulu. Gak bakal apa-apa, dijamin. Nah, lu. Oke. Bentar rasain. Kalau ada suara bilang aja. Apa nih kamera gua kenapa nih? 2, 3 ada yang nyolek nih di belakang ke kuping kiri. Tempat apa? Ini salah tempat gua. Udah Mas Galih. Oke. Itu makhluk di sana banyak loh. Iya Mas, siap. Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf. Ih, ada kaki, Bos. Kaki apa tuh? Kaki palsu. Ah, itu tuh kayaknya. Oh, wih, panas banget di sini. Awalnya merinding sih aing. Cabut. Mas, mohon maaf. Itu kaki yang hilang kaki sebelah bukan? Teorinya. Teori begitu. Iya. Makanya gue tanya itu kaki sebelah mana tuh? Initiate retreat. Retreat enggak tuh? Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ini yang terdara. Kalau yang dibilang angker di lorong mana, Mas? Kenapa? Kalau yang dibilang angker lorong mana? Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Apa tuh? Dari depan. Ketawa. Dari depan suaranya. Ropi ketawa, Cok. Rofi, anjir, Rofi parah sih, Vi, lu nggak support sih. Ketawa gimana, Mas? Nggak ada suara tadi di gua. Kalau di sana pasti kepanggil, kalau kedengeran pasti. Aku dengar suara orang mandi, Cuk. Dengerin. Samperin, masukin. Wah, anjing. Oh, kena lawar, Cuk. Assalamualaikum. Oke. Aku tuh panik kalau ada kursi-kursi gini, panik aku. Nggak tahu kenapa ya. Paling juga cuma yang duduk doang. Saya merinding ya. Dari belakang kayaknya ada yang kayak nginceng-nginceng, apa sih nginceng itu, kayak ngintip-ngintip gitu dari belakang, kayak ngerasa dia ngawasin aja. Ya iya pasti. Itu lorong depan. Wajib. Lorong depan. Ini suara kelelawar, kelelawar banyak banget, Cuk. Nih. Ini juga.
Jir sarang kelelawar pak sini. Berarti udah lama nggak ditempatin. Mas, diem pojokan tadi mas. Diem ini yang tadi. Ini. Nah di situ ah, diem itu apa? Pintu apa apa yang kuning? Pintu mas. Ya coba mas ke situ aja. Coba pojokan. Kamar mandi ini. Terus. Ya coba aja ke situ. Gak usah masuk tapi gak usah masuk. Oh iya bang. Bunyi kelelawarnya bangsat. Kaget bocok. Ya. Kaget. Udah mas. Gak usah ya. Kelelawar soalnya ganggu. Oke, udah. Ini lorong kemana ya? Kok baru tahu ada lorong ini? Nah lo, jadi kalam lain. Kamar jenazah. Wih ya Allah, kaget monyet sini. Itu bukan monyet mas. Oh, itu bukan monyet. Itu bukan monyet. Monyet sini lagi. Lawar sini baru bener. Turun ya. Ya siap siap. Bila. Oke mas. Mas Rafi kalau ada sesuatu skill aja tapi jangan dipanggil ya. Iya aja yang panggil ya mas. Jangan dipanggil mas maksudnya. Spill aja. Oke kita jalan. Tinggal dikasih doa marah dia. Cok kelelawar ini. Anjing laknat kelelawar ini. Sat. Halo gue. Koe lanang loh mas. Sumpah mas Anggi sumpah mas Rofi sumpah. Apa? Bau wangi, wangi banget. Wangi. Wangi banget. Ya. Wangi kembang. Itu dari ruangan depan tuh sebelah kanan, coba aja masuk. Ya, coba ya. Biasanya mitosnya kalau wangi gitu. Wangi. Itu kuntilanak. Mas, okay, merah itu. Nah, duduk situ mas, duduk situ aja. Nah, kursi itu aja. Duduk situ. Senternya simpan di situ. Nah, senternya simpan di situ. Masnya pergi ke pojokan. Pojokan mana? Pojokan itu, ke pojokan itu. Pojokan yang tembok itu tuh. Coba ini masnya pergi ke situ. Ini tempat buat ditaruh, mas. Coba ya, cari tempat buat ditaruh. Coba handphone sama apa namanya? Kameranya simpan di situ. Masnya ke sana. Nyari tempat dulu ya. Oke. Ada ini nih, coba aku nyari ganjel dulu. Oh, enggak. Kalau enggak gini, Mas. Itu senternya simpan di situ aja. Oh, masnya ke situ. Bawa HP-nya juga enggak apa-apa. Oh, bawa HP-nya. Enggak kan? Iya. Enggak usah HP-nya enggak apa-apa dipegang juga. Yang penting senternya simpan di situ aja. Nah, masnya ke situ ke depan. Kiri, Mas. Kiri. Nah, kiri. Terus ini bayangan mas sebelah kanan, kanan mas, up, assalamualaikum gitu mas, pakai mukena tuh mas. Assalamualaikum. Pantesan wangi. Wangi banget mas. Berarti yang kayak. Oh, anjir, laknat. Kelelawar lagi. Berarti yang kayak wangi banget mas, kayak makmum gitu ya mas ya. Iya. Jadi cewek pakai mukena gitu. Anjir. Wangi banget di sini. Anjing gua. Merinding gua bayanginnya. Iya. Ya udah pernah kan lihat film makmum, net? Iya. Pernah kan? Aku pernah. Ya. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Percisan kayak gitu. Pakai mukena gitu diem. Udah. Kita lanjut ya, Mas. Kita naik. Boleh. Bersih apa kotor, Mas, mukenanya? Ini apa namanya? Lusuh. Mukena lusuh, Mas. Benar. Baunya sampai sini. Masih bau, wangi banget. Subhanallah. Enggak apa-apa, kok itu kan tempat ibadah. Iya, wangi banget. Kamar mayatnya di mana, Mas? Ada di bawah. Nanti kita kesana ya. Siap. Mantap. Yes. Loh. Emang tadi ada kursi. Kok ada kursi? Ada, karena bilang ada kursi tadi mas. Nanti coba cek dulu lah. Ada kursi tadi di sini mah. Tapi kursinya nyerong ya? Iya. Hah? Enggak, lewat mas. Sama ya. Kelelawar itu digerakinnya. Kelelawar ya. Mm-hmm. Alhamdulillah gedung pertama kita sudah melewatinya dengan cukup menegangkan akibat kelelawar laknat. Mas Rofi kalau lihat sesuatu spill aja mas.
Ini okay. Aku makin jauh nih sama Gin-Gin kalau ke gedung kedua nih. Bismillah lah ya. Kalau ini gua tuh nyari yang pengen komunikasi gitu. Oke, ya Allah, sandung. Enggak apa-apa Mas, tinggal kabur aja sambil teriak Gin. Oh, iya. Jancok kon Gin. Gin-Gin ini Mas, Gin-Gin ini salah satu anggota favoritku lah dia. Kemarin dia sakit gara-gara saya kan ikut explore gitu. Tapi entah kenapa ya dia gila sih, masih pengen ikut lagi. Pak, saya mau nemenin gitu. Oke, monggo. Oke, kita masuk ya, Mas. Ini gedung kedua. Yang katanya nih, katanya. Gila, ini sih serem ya. Katanya gedung ini tuh banyak banget sih yang bilang banyak gangguan ya. Dan tahu enggak, Mas? Gedung ini tuh sempat dipakai untuk karantina COVID. Oh, kemarin masih baru berarti. Iya, kemarin karantina COVID dan sekarang dipakai entah sama anggota sini pakai buat parkiran lah, buat nyimpen barang lah, apapun itu. Udah disterilisasi belum? Udah disterilisasi? Udah, Mas. Udah lama, udah berbulan-bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau belum disteril jangan masuk. Assalamualaikum. Disiplin tepat waktu kebersihan, oke. Okay. Wah, ada motor orang nih. Bawa pulang, Mas. Kalau GTA bisa diambil. Iya, di GTA enggak ada kuncinya soalnya kan. Oh, gak ada kuncinya, Cok. Lampunya. Ada lampu ternyata. Mayan. Lampunya serem banget dah. Lampunya kayak di film-film horor loh. Iya tuh. Kamar operasi. Wih, masuk, Mas. Bismillah. Kaget gue nih. Lorong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, duduk situ, Mas, di kursi tengah. Ya Allah, duduk lagi. Duduk dulu, Mas. Duduk. Oke, saya duduk ya. Duduk. Nah, nanya tuh yang sebelah kanan ngapain katanya. Gak usah disenterin. Mau ngapain katanya cewek, Mas. Assalamualaikum, Teh. Ini umurnya di atas Mas banget. Assalamualaikum, Ibu. Mohon maaf, saya izin pengen tahu tempat ini saya tidak termasuk mengganggu atau istilahnya mengusik. Tapi saya mohon maaf untuk pengen lihat-lihat situasi di sini kalau malam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, ternyata dia lagi nungguin. Dia lagi nungguin suaminya yang lagi dioperasi. Ya Allah. Tapi ini sekarang udah jadi tempat kasur-kasur doang, Mas, nih. Dan ya dikunci. Ya. Karena itu dulunya. Tempat karantina COVID dulunya ini. Kemarin-kemarin dipakai. Dan mending karantina di rumah daripada karantina di sini, mah. Iya, mending karantina di rumah. Iya, kan. Serem banget. Kamar operasi. Sekali sendiri. Sendiri, Mas. Ini nah, nyala ya lampunya. Pantesan si ibunya nunggu di situ. Ternyata di sini ruang operasinya. Coba, Mas, yang nyala itu digembok ya. Gembok, Mas. Ya. Emang infonya, Mas. Infonya itu di sini emang ada yang nunggu cewek katanya, tapi di toren air, bukan di sofa. Di mana aja, Mas? Lorong lagi, pusing balak. Ih, merah anjir, kaget. Asu. Anjir, itu kalau misalnya kunti merah sih panik sih lu, Mas. Aman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kayak ini deh, Mas. Ini kamar operasinya deh, Mas. Kayak kita lihat di film-film kan dia ada. Wih, terbuka pintunya. Ngeri. Kursi lagi. Seru masuk berarti kalau buka. Ini lampunya ngeri banget, Mas. Lihat nih. Nyala tapi redup. Iya ya. Kayak nggak ada nyinarin apa-apa ya. Iya, nyala tapi redup. Nyala doang nih. Ini bukan lorong yang tadi ya, ini lorong di beda sisi. Di bawah itu apa?
ada bangku, bangkunya mengarah ke kebun, nggak tahu lihat apa ya. Lagi nyantuy. Buat mungkin ngebak mungkin ngebak. Ruangan apa nih mas kira-kira? Kosong ya. Kita sambil jalan ya Ler. Yap. Kayaknya ini ruangan kasur. Ruangan pasien deh, ruangan pasien yang kayak rame-rame gitu. Iya, perawatan gitu. Sepertinya sih gitu mas. Dan ini parkiran ya, dulu parkiran sih, sekarang udah gak ada mobil. Kita coba lagi masuk sini. Nanti ini kan mungkin ini kan ada beberapa ruangan terakhir mas, beberapa ruangan terakhir. Nanti saya akan coba untuk uji nyali di lorong. Yang katanya di situ, aku udah nyiapin lilin sih. Nanti nggak usah pakai senter, kamera tak taruh. Ya Allah. Suara apa tuh? Apa itu? Ya Allah. Sumpah suara geser. Meja geser. Iya. Enggak itu dari ya, gua bener, dari. Lah. Dari aku nggak dengar, nggak dengar. Kamu tadi ngomongin itu. Dari teguh dari. Ada. Ya Allah. AC-nya ada suara tokek pelaku kabur. Duh. Ada suara tokek. Dia jadi kesana tadi. Maaf, habis ini mas, saya. Wanginya ngikut ya, wanginya ngikut banget, mas, mas Anggi, wanginya ngikut. Gak apa-apa, nanti aja pas uji nyali. Nah ini rencananya saya uji nyali di sini mas. Ini ada kursi kan? Boleh. Ada kursi, aku taruh sini. Nanti kameranya menghadap ke sana, ke lorong ya. Oke. Duduk di sini. Kursinya saya geser di tengah. Okay. Saya geser ke tengah. Biar istilahnya. Buar HP ya, HP. Sandaran HP. Iya, buat sandaran HP, betul, buat sandaran HP. Oke, geser dulu ya kursinya. Mudah-mudahan bisa buat 10 menit ya. Boleh. Pakai pot aja ya. Apa aja yang bisa dipakai, mas? Biar nggak ada effort mas maksudnya. Ya Allah. Oke. Harus inilah ya. Silakan Mas Rofi beraksi. Ntar aku nyalain lilin dulu mas. Silakan. Nyimak aja gue maler. Hei ya Allah. Boleh kalau mau dipanggil. Ntar. Boleh. Ntar Mas Rofi jangan panggil dulu mas. Persiapan dulu mas. Nyalain lilin mas. Jadi Ler, aku tuh kan sambil apa namanya? Mana sih? Koreknya mana sih? Oh ini. Nah, sambil nungguin aku ini kan, saya tadi untuk explore. Aku tuh liatin teman-teman yang explore gitu loh. Mereka, menurut aku salut banget sih. Mereka berani gitu loh. Iya. Soalnya. Jangan tahu komennya teman-teman Nimo ini. Jahat. Kelihatan enggak Mas di sini? Kelihatan ya? Kelihatan. Aku taruh sini. Perlu senter enggak, Mas? Enggak usah, taruhnya gitu ke kananin dikit, Mas. Ke kananin dikit senter. Jadi ke kurang tembok. Apa? Jadi biar ke tembok ke kananin dikit. Jadi biar ini. Mantul aja cahayanya. Kanan. Ya? Nah. Kanan. Nah, udah. Udah segitu aja udah. Udah cukup. Ringset wangi itu setannya pasti masuk tuh. Suka kayaknya ke lagu itu. Panggil dia. Oke. Cocok sumpah kalau ringset wangi. Gua matiin lagu. Gak bakalan kuat lu lagu wangi. Mudah-mudahan ada yang kerekam ya. Sebenarnya ini Mas Anggi ya. Mas Anggi ini apa? Sosoknya banyak perempuan. Jadi kalau dipanggil sama Ling Sirawungi ya, menurut saya ada pergerakan lah minimal. Rofi jangan ngadi. Berkedip lampunya tuh di belakang. Berkedip. Iya ngedip lampu. Lampu lu ngedip tuh. Lampu belakang lu. Kedip. Mas Galih dengar suara kita. Hah? Mas Galih dengar suara kita. Dengar, agak jauh tapi dengar. Lampu belakang lu tadi ngedip. Anjir. Mas Galih merem. Ya. Mas Galih merem aja. Baca-baca aja.
Al-Fatihah aja udah cukup kok. Nah, nanti rasain dari sebelah kiri Mas, kalau ada yang niup gak usah dilirik Mas. Kalau nggak siap lihat mukanya sebelah kiri aja, sebelah kiri Mas. Gak usah di sini kan? Iya iya, sebelah kiri Mas mana? Takutnya akan mirror Mas. Iya iya iya, oke. Diam aja ya, sambil baca-baca aja. Masih wangi kan? Masih masih. Kayak sliwer, kayak orang Jawa bilangnya serentem, serentem gitu Mas, seperti ya. Oke, okay, ya udah gini sekarang. Ya udah sekarang gini. Ini berapa sih, jam berapa? 2.35 ya, sampai 2 sampai 2.40 aja, 5 menit. Kita jangan bersuara apa-apa ya. Oke. Okay? Gua juga mau mute nih. Siap, siap. Biar kedengeran apa-apa semuanya. Coba. Dari sebelah kiri ada suara langkah kaki. Kayak gimana ya, kayak panas, kayak orang langkah kaki tapi nggak pakai sepatu, entah apa. Oh, boleh maju nggak sih? Ntar Mas, ntar aku maju dulu Mas. Lu Cok, kamera gua jatuh, Cok. Licin. Positif, positif. Dari depan ada perempuan. Karena telepon kita nggak komunikasi, nggak apa-apa ya. Kita pengen dengar yang ada di situ ya. Mas, komunikasi aja, tapi kita nggak bakalan jawab ya, sampai nanti kita jawab ya, oke? Okay? Mohon jangan ganggu, saya nggak mau lagi ada gangguan. Napa cok? Pilih gua napa cok? Kayak di depan kayak ada perempuan. Wih, dengan gue apa, Cok? Kita belum ke lorong sana. Di sini nggak ada angin, loh, padahal. Itu pas si Masnya nyalain korek pertama itu ada bayangan di belakangnya. Oh ya? Iya. Pas pertama nyalain korek ada yang berdiri bayangan di belakangnya. Mau kemana Mas? Nyamperin boleh gak? Boleh. Lebih serem pakai lilin ternyata daripada pakai senter, nggak jadi. Serem ya pakai lilin, yang bayangan doang isinya. Punya hilang ya? Lampunya ya. Orang kelelawar. Ada sudah jatuh di kanan, serong arah kedua.
Satu lagi dari arah jam 2. Mas Anggi, udah? Masih kuat nggak? Masih kuat. Ya udah, tahan deh, 5 menit lagi tambahin. Ya, oke. 5 menit lagi ya. Ya. Yang sebelah kiri, Mas Anggi, saya nggak tahu kenapa. Kok saya jawab ya? Nanti dulu kalau udah selesai. Gak tau kenapa sebelah kiri tuh kayak jalan-jalan warawiri, kayak komeng itu warawiri. Ada cowok di belakangnya. Permisi, dari kanan lempar-lempar, dari kanan lempar-lempar, dari kebon lempar-lempar. Maaf, kita berteman, maaf. Saya tidak berani seperti Mas Robi menantang Anda, tapi saya mohon maaf. Saya tidak punya ilmu, saya tidak bisa menampakkan Anda, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Wanginya hilang. Habis ini kita ke lorong sana sih, kayaknya lorong sana itu dari tadi. Mungkin karena ini Mas ya, kayak bayangan gitu. Jadi kayak aku melihat itu sana itu hitamnya itu maju, maju. Tapi spill-spill bentuk-bentuk sih nggak ada. Cuman lemparan-lemparan batu kayak turun dari genteng. Nanti Mas Rofi mungkin kan yang bisa lihat ya, yang punya ilmu kasih tahu ya. Terlawan dari belakang suaranya. Mas, tetap berdiri Mas, tetap berdiri Mas, tetap berdiri Mas. Ya, okay. Tetap berdiri, tetap berdiri. Udah gitu aja miring, miring aja miring, 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 miring. Lo perhatiin bayangannya berdua lo. Lo lihat perhatiin bayangannya. Yang mana emang satu. Suara kayak bunyi lagi dari belakang. Suara yang satu bayangannya lagi. Tuh kayak ngeituin ke si Mas ininya, Mas Galih. Coba duduk lagi Mas. Miring. Duduk lagi, enggak kayak biasa tadi, kayak tadi aja. Tuh jadi rubah. Subhanallah. Coba ke sana ngadepnya. Coba ngadep ke sana kata Mas Rofi. Maksudnya ngadep ke belakangin lilin. Ngebelakangin lilin. Oke. Kurang. Ngadepnya kurang. Suaranya kurang. Jadi ngebelakangin nah, lilin, Mas. Bukan itu masalahnya. Gak berani ya? Itu apa, Cok? Cuma miring, Mas, bukan ngebelakangin lilin. Berani enggak ngebelakangin nah. Lilin, ngadepnya ke sana? Enggak berani, Mas. Enggak berani. Enggak apa-apa. Itu ada nenek-nenek ya. Itu di pojok sana ada nenek-nenek. Minimal sama masnya kelihatan nanti. Tapi aku dengar suara orang jalan, dengar. Pasti, tapi kalau ke sini susah sih. Kakinya narik-narik gitu Mas. Ah merinding ah, udah yuk. Udah, mantap, udah berani gini, mantap. Anjing. Kita ke spot terakhir aja nanti. Mas, coba lihat lampu yang di atas kamera ini, Mas. Mana? Lampu yang di atas kamera ini. Ini.
Hidup gak? Mati. 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 Mati semua. Tadi lampunya kedap-kedip mati, Mas. Udah ya, ini tak matiin ya. Ya. Aku toilet sebentar ya. Positif berarti, guys. Mati lampu. Positif, positif. Kita ke ruangan terakhir ya, yang tadi. Subhanallah. Subhanallah, ya Allah, ya Rabbi. Mas Rofi, itu kursinya Mas Rofi. Kok pindah, Mas? Kursinya pindah itu, Mas. Dari tadi kan dicorot, Mas. Oh iya, Cik. Kan ada pekebun tadi. Enggak mau, iya, saya. Iya, mau. Tadi dia ada pekebun, Cok. Iya, iya. Pindah. Mas Rofi gimana, Mas Rofi? Mas Rofi gimana? Ada apa, Mas? Dan kata saya juga kalau tadi apa ngebelakangin lilin pasti kelihatan sama masnya, minimal lah sama masnya dulu ke kamera itu 50% jauh, paling jauh, tapi masnya gak berani ya. Ya kursinya pindah, mantap mantap ini gila. Mantap. Aku gini, Mas, ya aku gak bisa nampakin kayak Mas Rofi, tapi sumpah, Ler, aku tuh ngerasa gangguan interaksi tuh ada terus. Iya iya, Mas. Aku keluar aja lah. Orang kursi. Boleh, Mas. Boleh. Kursi. Aku kena mental. Kena mental. Ya dipaksain ya. Kena mental. Tapi Mas Rofi, tadi kan aku bilang gimana? Apa itu? Aku tadi ngerasa kayak di depanku itu kan aku tadi lilin toh. Aku penasaran, Mas Ian. Karena ada Mas Rofi aku berani. Di depanku itu bayangan tuh maju mundur di depanku yang di sini, di lorong sini. Tadi kan aku di sini. Iya. Yeah. Sini kan itu potnya tuh. Ya. Mm-mm. Di situ tuh ada kayak bayangan hitam ini maju mundur. Ya sayangnya emasnya belum betul-betul melihat tebal ya. Belum. Tapi kalau tadi pas menjali mungkin kalau ngeblakin lilin ada bahan kelihatan sama masnya nanti. Kasur. Baik mas Rofi, terima kasih. Okay. Luar biasa Mas Rofi. Kita lanjut ke ruangan terakhir aja lah, penasaran. Langgung bos, malah nggak bisa tidur nanti. Oh, kita ke toren yang katanya ada ini ya, Mas. Mas Rofi, ada yang nunggu. Toren airnya. Coba. Ini torennya. Gak kelihatan ya? Kelihatan. Pakainya makin kenceng. Tokeknya makin kenceng. Aku ganti senter dulu ya, senter yang lebih terang ya. Siap. Ini Mas, ke uji nyali di kamar mayat, Mas. Aduh, Ler. Kamar. Tadi kan lu yang bilang mau ke kamar mayat. Si, aku tak ganti senter yang lebih kencang yang katanya di sini. Oh, ada mayatnya lebih asik tuh. Woi, mulutnya dijaga asli. Dong. Mulutnya iya, dijaga dong. Iya, kalau uji nyali. Yang masih dipakai ada mayatnya, lebih asyik kayaknya. Ini pohonnya gede banget, ya Allah. Ini yang katanya deket toren pohon, yang katanya sih ada katanya, tapi saya nggak tahu ya. Saya mah cuma siap. Saya nggak tahu nih ada apa nggak di. Kita coba agak jauh ya. Dari sini kita selaber. Oh ini jemuran, Cuk. Tapi nggak bisa, Cuk. Ini rawa-rawa, Cuk. Sawah, Ler. Jangan, Mas. Ya nggak usah, Mas. Yang bisa dilewatin aja, Mas. Bisa dilewatin ya? Hmm. Betul. Yuk. Wah, ini terang banget. Ntar, gue ganti dulu. Nah.
ini lebih oke nih. Stop dulu, Dim. Lihat apa, Mas? Ada bayangan yang ini di ujung situ. Tadi ada bayangan. Habis itu masuk nyebrang. Heeh, betul. Set. Astagfirullahaladzim, ini rumah sakit. Gelap banget. Ngeri banget, Mas. Lorong gini lu udah berani banget, Mas. Kalau gua ketahuan. Masalahnya aku udah teruji mentalku 2 kali, Ler. Iya. Terus kenapa tadi lari, ini, ayo? Ini kalau rumah sakit. Ini kalau kipasnya muter seru sih. Aduh, seru emang kursi tadi geser tuh. Assalamualaikum, maaf mengganggu tidurnya. Kok tidur bermainnya? Tidak tidur kan siang-siang? Ada Mas di ranjang-ranjang itu? Gak ada sih, gue nggak lihat apa-apa di situ. Kamar mandi. Yuk, Resident Evil. Udah ya. Alhamdulillah. Kelar. Kamar mayatnya di mana, Mas? Anjir, kamar mayat itu tadi, Ler. Yang apa namanya? Yang tadi ada suara tokek itu. Mm-hmm. Dekat parkiran. Mm-hmm. Dia tuh nyempil sendiri di pojokan. Aku enggak berani masuk jujur aja. Oh. Nah, kenapa enggak berani masuk, saya aja tadi masuk, Mas? Nanggung, Mas. Iya. Masalahnya Mas Anggi itu mempunyai ilmu supranatural, beda sekali. Kalau Mas Rofi malah ditantangin, satu-satu anjing. Jangan ditiru, Mas. Asli jangan. Jangan ditiru, Mas. Jangan, dia dianjurkan. Saya jangan jalan pulang ya, Mas. Mohon ditemenin waktu ngobrol ya. Boleh. Berarti nanti saya pamit sama ini lagi, Mas. Kakek-kakek yang tadi itu, Mas. Duduk tadi, Mas. Ya, yang awal. Pas pertama ketemu. Yang duduk di meja itu. Cukup berkeringat ya. Berkeringat cuma bukan cukup lagi. Aduh. Mayan sih. Perjalanan jauh tidak sia-sia. Si Gin-Gin mesti tidur kok jam segini. Ya nih. Mbah, nyuwun pamit, matur sembah nuwun. Ngapunten. Itu, Mas, julurit tangan kanannya, Mas. Oke. Sungkem. Julurit tangannya. Bismillah, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Si Mas. Sambil nguap. Centernya itu center jadi gigit. Iya. Kalau udah anget, udah. Udah. Yang anget bahu. Laknat dikerjain Mas Anggi, Pak. Ini ada Mas Raden yang ngelakuin usil orang ini. Gin. Sempet dia tidur, tak suruh push up, cuk. Sumpah. Gin. Bentar ya, Mas. Temenin dulu bentar ya. Siap, Mas. Wah, main-main. Gin. Ya. Gin. Bangun, cuk. Tidur. Aduh, santai. Mas Gin, pantesan dipanggil enggak datang-datang. Aduh, lo disentil tuh hidung. Blok. Laknat. Laknat tuh, Pak. Udah, Pak. Anjir, Pak. Udah, Pak. Disentil, cuk. Tapi aduh, keringetku ya Allah. Anjing lu sih gila sih, Mas. Mas,
Tapi nggak apa-apa tadi ya. Saya tiba-tiba ngomong yang masalah kenaikan pangkat, takutnya rahasia. Mohon maaf loh sebelumnya. Mohon maaf. Gak apa-apa. Kenaikan pangkat itu emang kan 4 tahun sekali, jadi emang sudah terjadwal. Semua orang tahu. Saya nggak tahu, Mas. Saya bukan anggota TNI. Mas Rofi kan di Jawa Barat tuh, main-main ke sini. Saya izinin tuh kalau mau main ke Angkar Cari yang kita kemarin. Lu udah 2 malam tidur, Cok. Main-main lu sama gue. Gimana, Mas Anggi, Mas Rofi? Komentarnya dong, tolong. Cuman, tempatnya. Saya cuma bilang selamat aja, mudah-mudahan dengan apa yang nanti Mas dapetin di akhir tahun ini bisa dipegang aja. Itu aja. Tadi kakek-kakeknya nge-spill soal kripto saya nggak, Mas? Kripto saya naik nggak? Waduh. Kripto lagi. Kripto lagi. Aduh. Makasih, Gin. Udah nemenin. Loh, mantap, Gin. Tuntutan. Tuntutan lu nemenin tidur, Cuk. Gimana, Mas? Mas Galih udah ngerasain apa aja, Mas, tadi, Mas? Yang paling ekstrim, Mas Rofi tadi bilang suruh apa tuh namanya? Hadap belakang. Heeh. Kok lagi? Tarik napas dulu. Tarik napas dulu, berharap kripto naik. Nulis apa lu? Ler, ini ngerokok enggak apa-apa, Ler? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Ler. Enggak apa-apa. Maaf ya, maaf ya. Teman-teman, maaf. Santai, Mas. Teguh gua tandain, teguh gua tandain. Teguh. Di rudal. Jangan di rudal, Mas. Enggak. Tapi fenomenalnya gila banget ya, guys, ya. Pertama, pintu geser. Kedua, kursi pindah. Dia pindahin kursi seberat itu gimana, anjing? Satu lagi, Ler. Satu lagi. Apa tuh? Gin-gin tidur. Gin-gin tidur. Iya. Yeah. Nah, lo ditandain lo, Gin. Mampus lo, Gin. Aduh, ini aku numpang message. Ini message apa? Lampu. Ini berdua ya, doa. Ngeri banget. Tempatnya di depan. Mas, tapi lu sadar gak sih tadi waktu lu uji nyali lampu kedap-kedip nyala? Enggak, nyala. Kedap-kedip mati. Lampu yang depan itu nyala terus. Yang belakang, yang Mas. Belakang. Yang di belakang. Yang pas habis dia. Habis itu aku balik kanan, mati. Mati tuh. Depan. Udah mati itu doang, udah. Aku sadar tuh, nyala. Lampu mati kan aku bilang. Lampunya mati. Nyala hidup gitu ya, Ler, ya. Nyala hidup. Iya. Nanti lihat aja replay-nya. Padahal harusnya stabil kan. Kan itu lampu, kan lampu kan, Ler, lampu tuh normalnya kayak gini nih, Ler. Nih, terang, benderang, gini kan. Iya, itu kan udah lama, wattnya udah. Lampu konslet, lampu jalan. Kayak kamu gak pernah ini aja, Ler. Jalan yang blablablablab, gitu. Santai lah. Ya gitu, ngobatin diri sendiri, Ler. Ngobatin diri sendiri. Betul sekali, Antum sangat cerdas. Antum. Bikin. Mas Anggi, Mas Marsha, ya. Mas Rofi, ini sepertinya kelas ya kita ya? Kelas ya? Capek, saya kan nemenin juga. Apa ya? Kelas ya? Kita kelas ya? Kita kelas ya? Last next ya? Week. Uh-huh. Ya, next week silakan Mas Ler cari nih kandidat-kandidat yang tempatnya ngeri, nge-live-nya enak, pinggangnya bagus, aja sih. Terus, buat teman-teman Imo ya. Mudah-mudahan kita bisa ke sana, Mas. Pengen lihat langsung, saya. Dan satu lagi, Mas Ler. Dan teman-teman Imo, selalu hargain streamernya. Siapapun yang nge-spill tempat horor, dihargain aja. Kita nggak tahu. Nggak tahu tuh tempat itu seperti apa. Realnya kita nggak tahu nih. Kita cuma bisa komen. Jari kita cuma bisa komen. Dengar. Tapi dengar tuh, guys. Kita hargain, ya nggak? Bener nggak? Bener. Respect. Usaha orang tuh di respect, guys. Orang udah betul. Mau spill tuh malah terima kasih harusnya. Bener, capek. Capek, tidur capek. Wah, ini kalau misalnya Mas Gali last sih, waduh, penggemar lu kecewa sih, Mas. Jangan kecewa ya, adik-adik. Kemarin hari Kamis tuh
yang nge-DM aku banyak banget. Paling ditunggu-tunggu. Followerku, followerku gila sih sampai follow aku sampai bilang, "Mas, ini enggak live apa? Explorernya enggak, ada yang mau ikut lah, ada yang mau apalah." Jadi mohon maaf saya min saya min satu rendah hati, jadi saya sombong, mohon maaf. Tidak saya balas. Bagus lah Mas. Mas, ini Mas ke goa ya, yang terowongan bawah itu loh. Boleh ya? Itu yang paling serem kan? Aku takutnya tersesat, Ler. Tersesat. Oh. Enggak. Labirin, itu labirin, Ler. Emang kalau di bawah gitu ada sinyal emang? Labirin. Ya, itu takut. Pertama itu. Terus yang kedua pernah labirin. Nonton Haksaurit ya? Iya, biasa. Pernah nonton Haksaurit? Iya, iya, iya. Kayak gitu. Kayak gitu. Itu ada tempat darah kiri katanya, tempat darah kiri, tempat parkir pesawat bahkan katanya ya, penjara bawah tanah. Buset. Anjir, gila itu. Pasti epic banget sih itu. Ya, jangan nangis. Main satu keselamatan diri kalau ke situ. Nangis Mas, viewer gua Mas tuh. Lulas. Tuh. Nah, apalah. Janji gas nangis. Oke lah. Thank you. Sekali, makasih banyak Mas. Sehat-sehat selalu buat lu dan keluarga. Selamat Mas. Amin. Kenaikan Amin. Pangkatnya akhir yo. Tahun ini. Selamat. Yang penting jaga kesehatan aja Mas ya. Ya, oke. Mas Rofi belum komentar, Cuk. Aku pengen tahu Cuk dia lihat apa. Iya, Mas. Silakan Mas Rofi. Kalau dari segi tempat itu angker lah, banyak penghuninya gitu. Dari segi mental Mas juga, menurut saya GG sih, udah ada nyalinya segitu mah, bisa sendirian gitu. Cuman sayangnya saya greget gitu, hantu sebanyak itu dicuekin gitu, greget jadinya. Kalau mungkin kalau ditantang seperti saya, ada terjadilah sesuatu gitu. Tak apa. Tapi salut lah saya, mentalnya Mas kuat, gak mungkin Mas kesurupan, gak bakal. Thank you Mas Rofi. Okay, sama-sama, yuk. Greget anjir, greget Mas Rofi. Lu Mas Rofi bilang ini, Cuk, gue disuruh bilang Hadir. Mana berani? Mana berani anjing? Hadir. Mas Rofi bertahun-tahun. Gue malahan ya, kalau tempat angker pas gue masuk itu setannya pada ngilang, jinnya itu gue suka greget, makanya gue ada bakar dupa, terus gue tang supaya dia ya apa enggaknya lah ke badan saya doang gitu. Tadi tempatnya itu mantap sih, menurut saya mantap, apalagi kalau tadi bisa menghadap ke apa ke sana, ngebelakangin lilin, pasti itu kelihatan sama Masnya, dijamin. Saya yang jamin pasti kelihatan. Tapi nanti ini Mas Rofi, nanti kita main ke tempat Mas Gali sih. Boleh. Buat explore hangar-hangarnya kan. Boleh. Sediain aja ya yang paling menurut Mas Gali paling angker, sediain aja lah. Yang penting itu sinyalnya. Kalau masalah medan lokasinya enggak jadi masalah. Asal sinyal bagus. Oh enggak sih, kita taping sih Mas itu Mas. Oh gitu. Iya. Pakai offline soalnya. Kalau misalnya dari HP juga susah. Siap. Boleh. Ini sepertinya Mas Rofi ini user Hisunsin, Cuk. Sediain anjir, kayak ngasih makan. Minta buff. Sediain. Sediain minta jungle. Paling angker. Gila. Tapi labirin gitu, gua kalau bisa kesana enggak ya Mas ya? Tapi tersesat ya. Petanya nggak ada Mas, nggak ada peta. Kita nggak punya petanya. Di Wazir. Dan Wazir. belum ada yang memetakan. Oke lah. Makasih banyak sekali. Semoga sehat selalu. Dadah Mas. Kita jumpa lagi nanti ya Mas. Mas, makasih banyak ya Mas. Sehat selalu Mas. Golas ya, thank you. Siap, makasih Mas. Makasih banyak Mas. Semuanya. Dari Tasik ya Kang. Siap, makasih banyak semuanya. Okay. Thank you guys, gua Marsia pamit undur diri. I love you. Thank you.
Makasih Pi, ayo, Mas Rofi, Mas Gali. Makasih Mas Gali, Mas Rofi, Teguh, Ruben, Rapli. Bye bye. Bye bye. Assalamualaikum. Salam dari Tasikmalaya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.